Wah, saya punya pertanyaan nih, kira-kira ya. Ada nih negara yang selalu siap nih, posisinya itu selalu siap untuk menghadapi hujan. Ayo, negara ini ya, pokoknya selalu siap aja untuk menghadapi hujan. Apa coba, negara apa kira-kira ini, Wak? Bahwa negara yang selalu siap untuk menghadapi hujan adalah sepertinya itu Swedia. Jadi Swedia payung sebelum hujan, ya kan? Wah, ada negara di Eropa ya. Ini negaranya di Eropa nih. Tapi dilintasi oleh bus malam lokal jurusan Jakarta Jawa Tengah. Ayo. Ini negara Eropa ya. Tapi dilintasi bus lokal, bus malam jurusan Jakarta Jawa Tengah. Kira-kira negara apa ya? negara Eropa yang dilintasi bus malam lokal Jakarta Jawa Tengah. Saya pernah dengar itu ada bus yang iklannya gini, Jakarta Portugal loh. Kalau ternyata singkatannya itu Purwokerto lintas Tegal. Jadi tulisannya gede banget itu Jakarta Purwokerto sebenarnya tujuan aslinya, tapi ditulis Jakarta Portugal. Kan bus malam cepat Jakarta Portugal, ternyata Purwokerto lintas Tegal. Wah, ini ada negara Eropa ya, kastanya itu tinggi. Jadi negara ini punya nama itu, dia sebenarnya itu golongan dari darah biru. Kira-kira negara apa, Kak? Negara yang punya darah biru. Iya, darah biru biasanya kan dipanggil Raden atau disingkat Den ya. Kalau negara yang ada Den-nya, Denmark. Apalagi coba sih, ayo, negara yang punya darah biru. Wah, kayaknya Denmark aja ya, yang huruf depannya Den kan. Denmark. Ada lagi selain Denmark. Nah, wah, ini pertanyaan negara lagi nih. Kira-kira ya, negara apa yang namanya itu paling sopan sedunia? Negara ini sopan banget pokoknya lah. Kira-kira negara apa, Wak? Bahwa negara paling sopan sedunia. Kalau sopan biasanya kan selalu bilang gini, mari gitu kan. Kalau ketemu orang, mari gitu kan. Kalau ada orang yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan, terus dia lewat, dia bilang, mari. Kira-kira seperti itu sopan ya, mungkin ya. Nah, negara yang ada marinya, San Marino. Wah, negara-negara apa yang namanya itu ada unsur cium? Ya, mengandung unsur cium. Kira-kira negara apa aja nih yang mengandung unsur cium? Coba, negara apa coba? Bahwa negara yang ada unsur ciumnya. Cium kan bahasa Inggrisnya kiss. Jadi negara yang ada kissnya Uzbekistan. Apalagi Tajikistan. Wah, saya punya tebak-tebakan negara lagi nih. Negara apa yang tidak jadi mati? Oh, kaget tuh. Negara apa yang tidak jadi mati? Kira-kira negara apa juga? Namanya, ini hanya nama ya. Namanya itu berhubungan dengan yang tidak jadi mati. Nah, apa coba, Wak? Bahwa negara yang tidak jadi mati. Ini pertanyaannya, aduh. Tidak jadi mati kan itu Suri ya. Negara yang ada Surinya itu Suriah, Suriname, ya enggak? Ada dua ternyata negara yang tidak jadi mati. Suriah, Suriname. Wah, tebak-tebakan negara lagi nih ya. Negara apa yang merupakan bunga di kuburan? Yuh, serem loh. Negara apa yang namanya biasanya itu merupakan bunga kuburan ya, bunga yang adanya di kuburan atau bunga yang biasanya ada di kuburan, negara apa coba? Yo. Bahwa negara yang merupakan bunga kuburan, waduh, serem memang pertanyaannya, tapi berhubungan dengan bunganya ya. Bunga kuburan biasanya kan Kamboja. Iya, Kamboja berarti. Wah,
negara apa yang merupakan namanya itu merupakan pasangan antara cowok sama cewek. Kata Italia kan cewek sama cewek tuh, Ita sama Lia. Ini ada negara yang namanya merupakan pasangan cowok dan cewek. Apa coba, Wak? Bisa tahu, pinter. Bahwa negara yang namanya merupakan pasangan sepasang cowok dan cewek. Kalau benar, kalau Italia kan cewek-cewek, Ita sama Lia. Kalau ini cowok sama cewek. Ada Yor dan Nia. Jadi si Yor dan si Nia. Jadi Yor dan Nia katanya. Wah, tebak-tebakan negara ya. Tapi negara ini adanya di dapur. Negara apa yang biasanya ada di dapur? Ayo. Bener gak pertanyaannya nih? Negara apa yang merupakan bumbu dapur? Dah, pertanyaannya seperti itu ya. Negara apa yang merupakan bumbu dapur? Wah, negara yang namanya merupakan bumbu dapur. Kayaknya ini dong, tetangga negara kita ya, belum jauh-jauh banget ya kan. Namanya itu negara Laos. Pernah makan Laos kan? Wah, tebak-tebakan negara lagi nih. Negara apa yang ternyata itu penggemar tas? Ada kan? Negara ini negaranya penggemar tas. Pokoknya, kira-kira negara apa ya? Negara kok penggemar tas? Coba, harus dijawab. Bahwa negara penggemar tas. Ini pertanyaannya semakin hari semakin di luar rulun. Nurul, di luar Nurul. Negara penggemar tas ya. Kalau penggemar kan mania biasanya ya. Nah, ini tas. Tasmania. Tasmania.